Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggara Paramita. Di sini saya akan menjelaskan tentang banana roll. Nah, banana roll merupakan makanan kecil atau cemilan yang disukai oleh banyak orang. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang menyukai banana roll. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa menyukai makanan ini. Harganya murah, terjangkau oleh masyarakat, dan rasanya yang enak membuat banana roll ini menjadi salah satu peluang usaha bisnis kecil yang sangat menguntungkan. Kenapa? Kami membuat banana roll karena bahan bakunya sangat mudah didapatkan di Indonesia, yaitu pisang. Nah, di Indonesia ini merupakan salah satu negara penghasil pisang terbesar di dunia. Pisang yang dihasilkan di Indonesia juga mempunyai rasa yang berkualitas dan beragam jenisnya. Banana roll akan menjadi usaha bisnis kecil yang menguntungkan sejak dulu dan mulai berkembang dengan berbagai rasa. Tidak hanya itu, banana roll dengan berbagai macam variasi itu pun mulai diekspor ke mancanegara. Banyaknya permintaan pasar dunia akan cemilan yang satu ini membuat alasan lain kenapa bisnis ini menjadi bisnis yang paling menguntungkan. Di 5 tahun terakhir, penjualan banana roll beraneka macam rasa itu pun naik drastis hingga 75% dan ekspor penjualan pisang ke berbagai negara di dunia. Kenaikan ini membuktikan bahwa bisnis pisang sangat menguntungkan. Tidak perlu ada pembuktian lagi tentang keuntungan yang didapatkan dari usaha bisnis ini. Hasil survei juga telah membuktikan bahwa usaha bisnis pisang goreng ini memang benar-benar menguntungkan. Nah, di sini visi dan misi tim kami adalah visinya menjadikan makanan tradisional yang khas dari Indonesia yang mampu mencapai dan menembus hingga pasaran secara global. Dan misinya, dengan semakin banyaknya bertambah suatu rasa dari sebuah makanan atau cemilan, maka banana roll beraneka rasa ini merupakan salah satu cara kami untuk menarik minat para pecinta makanan kecil atau cemilan. Nah, masyarakat pun ingin mencicipi atau merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Karena itu, dengan dibukanya banana roll ini. Nah, problemnya yang tadi saya bilang, masalah yang ditemukannya itu sedikitnya pasar yang mempunyai produk makanan dengan bahan dasar pisang yang disajikan dengan berbagai varian rasa. Kan sebelumnya paling pisang itu cuma pisang goreng. Nah, kami berinovasi gimana sih biar pisang ini banyak rasanya gitu, nggak gitu-gitu aja. Makanya kami buat banana roll ini. Nah, solusinya adalah mengolah pisang menjadi berbagai varian rasa, kemudian melakukan pemasaran melalui media sosial, dan selanjutnya mengemas dalam packaging yang menarik. Nah, Awesome Future, kami terletak di Universitas Mercu Buana dan tersedia di GrabFood. Nah, Instagramnya bananarolls5_. Customer profile, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua itu pangsa pasar kami. Nah, kompetitornya di sini kita ada banana nugget kece, piscok lumero, sama pisang kaget. Nah, di sini ada outstanding founders. Saya Anggara Paramita sebagai CEO dan rekan-rekan saya Fadil Pratama yang mengurusi bagian produksi. Kemudian bagian pemasaran itu dipegang dengan Dwi Rosamelia dan sumber daya dipegang sama Indar Mahiatul. Kemudian bagian keuangan itu yang dipegang sama Nia Ardana Reaswari. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.